Ya, lihat baterainya full. Nah, bicara ketika digas langsung merah. Kita periksa apa penyebabnya. Kita lepas tempat baterai, kita periksa satu-satu. Kemungkinan besar yang masalah adalah baterai. Biasanya kalau model begini, biasanya yang masalah adalah baterai. Kita periksa. Oke, yang dibutuh untuk periksa baterai multitester. Kalau ini multitester digital, terserah. Punya analog digital sama aja. Yang penting wajib harus punya multitester untuk periksa baterainya. Kita periksa yang sebelah kiri. 12,81, bagus. Tujuh puluh, bagus. Sekarang kita periksa lagi yang sebelah ini, 12,77. Oke, berarti yang tinggal satu lagi kita periksa. Yang ini, biar kelihatan. 10,43. Berarti baterai ini yang masalah. Baterai ini yang harus diganti, kita ganti. Jadi masalah ini adalah baterai yang ini masalah, kita harus ganti. Oke, sekarang kita ganti. Oke. Ini baterai. Baterai nantinya kita periksa. Ya, bagus. Baterai bagus. Jadi yang baterai bagus ini kita ganti yang baterai masalah tadi yang rusak. Ganti. Yang dekat ini tadi di ini kabel yang menuju dia kita lepas dulu. Nah, ini tujuan buat ngangkat tuh, kita ambil. Tujuan kita angkat. Oke. Selanjutnya kita angkat baterai yang rusak. Pasang baterai baru. Ini pasangnya merah, hitam ke merah. Ini bentuknya seri ya. Seri.
Berarti biasanya buat percikan. Nah, kalau sudah percikan gitu jadi dulu. Enggak salah. Ya. Ini ke electronics speed control-nya sepeda listrik hitam merah merah ini nih hitam hitam merah ke hitam seperti ini. Saya kita tes. Oh, di gas. Oke, sudah normal lagi sepeda listriknya. Kalau itu project untuk modif sepeda MTB menjadi sepeda listrik, cuman belum selesai. Ya, niat itu sepeda MTB. Kita akan ganti ban belakangnya dengan hub sepeda listrik. Ya, untuk yang mendukung sepeda listrik MTB merubah jadi sepeda listrik, tolong jempolnya dan komennya. Terima kasih. Jika ini berguna, tolong subscribe dan like. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan di komen pada bagian komen. Sampai jumpa pada video selanjutnya.